Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Wow. Ayo, dayung kami nih, dayung. Kak Gilbert, lihat. Ada adik-adik. Hai adik-adik, halo. Hari ini Kak Gilbert dan Kak Widi sedang berada di tengah lautan. Dan kita berdua sedang mau pergi menuju tepi pantai. Ya. Kak Gilbert, hati-hati ombaknya. Oh iya adik-adik. Kita bersiap-siap ya untuk berpetualang bersama di sekitar pantai. Diawali dengan cerita anak pantai yang ingin sekali tinggal di kota besar. Selain itu, kita juga akan berkarya dengan menggunakan pasir pantai. Wah, seru banget ya. Tidak hanya itu, nanti ada teman kita yang akan bermain sambil membersihkan pantai dari sampah. Wah, kalau begitu kita langsung saja ya belajar dan berkreasi bersama di Gulali. Ayo! Lebih cepat. Semangat lagi. Randu dan ayahnya tinggal di sebuah rumah di atas pasir di tepi pantai yang jauh dari kota. Pantai yang indah dan hamparan pasir putih dan jejeran pohon kelapa di sekelilingnya. Setiap hari, Randu bermain di tepi pantai sambil menemani ayah memungut ranting dan sampah yang hanyut di tepi pantai. Randu juga senang bermain dengan hewan-hewan pasir. Ada ubur-ubur, keong, siput, dan kepiting. Menjelang sore, biasanya Randu dan ayahnya pergi memetik buah kelapa lalu menikmati airnya. Suatu hari, Randu duduk termenung di dekat batu karang. Dia merasa bosan tinggal di tepi pantai. "Aku ingin tinggal di kota," kata Randu dalam hati. Randu membayangkan tinggal di rumah bertingkat, dekat dengan gedung-gedung tinggi dan kendaraan yang lalu-lalang setiap hari, yang bisa mengantarkan kemanapun Randu pergi. Ayah Randu selalu menasehati Randu agar harus bersyukur bisa tinggal di rumah di atas pasir. Betapa menyenangkan bisa melihat pemandangan pantai yang sangat indah setiap harinya. Tapi keinginan Randu sangat besar untuk tinggal di kota. Randu pun diam-diam pergi dari rumah saat malam hari. Tas ransel di pundaknya menemani Randu menuju tempat tinggal impiannya di kota. "Maafkan aku, Ayah. Aku harus pergi." Walau sangat berat meninggalkan ayah tercinta, Randu terus berjalan meninggalkan pantai. Sesampainya di kota, wajah Randu terlihat sangat bahagia. "Wah, aku akan tinggal di kota. Ini rumah baruku," teriaknya sambil membentangkan tangannya ke atas. Randu berlari ke sana kemari memandang setiap sudut kota. Ia senang sekali melihat gedung tinggi dan berbagai jenis kendaraan yang lalu lalang di depannya. Menjelang langit mulai gelap, Randu bingung akan tidur di mana. Lampu warna-warni dari atas gedung membuat matanya sakit karena silau. Asap kendaraan yang lalu lalang membuat Randu sesak nafas dan batuk-batuk. "Ayah," kata Randu sambil menangis. Suasana kota sekarang membuat Randu ketakutan. Seketika Randu rindu dengan rumahnya. Pasir pantai yang bersih, udara yang sejuk, dan pelukan ayah. Tidak ada lagi mimpi tinggal di kota. Randu pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya di pantai. Randu berlari sekencang-kencangnya. Terbayang di kepala Randu rumah mungilnya di atas pasir. Sesampainya di pantai,
Randu melihat ayahnya berdiri di dekat rumahnya. Ayah pasti sangat mengkhawatirkanku, kata Randu. Randu pun berlari semakin kencang, hingga tiba di pelukan sang ayah. Maafkan aku, ayah. Aku sangat menyesal, kata Randu sambil menangis. Randu kini merasa sangat bersyukur bisa tinggal di rumah di tepi pantai. Hai adik-adik, gimana? Sudah siap semuanya? Udah dong. Kalau begitu kita langsung menyapa adik-adik yang di rumah ya. Yeah. Hai adik-adik. Hai. Nah, Kak Widi, Kak Gilbert, dan teman-teman kalian yang ada di sini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat kreasi dari pasir pantai. Wih, asik tuh. Iya dong. Nah, Kak Widi juga sudah mempersiapkan kotak sepatu untuk dibuat miniatur pantai. Miniatur pantai? Seru. Pastinya dong. Nah, selain itu, Kak Gilbert juga akan membuat kreasi berupa apa, Kak Gilbert? Berupa jam pasir. Wah. Nah, kalau gitu kita buat sama-sama. Yuk. Yuk. Ayo, Bianca, kita buat jam pasirnya. Yuk. Kita mulai membuat miniatur pantainya. Pertama yang disiapkan adalah karton putih ini. Harus diukur sesuai dengan kotak sepatu yang kalian punya. Nah, kalau Kak Widi sih sudah ada. Sudah Kak Widi siapkan di sini. Ini dia. Tadam! Sudah sesuai kan ukurannya dengan kotak sepatu yang kakak punya? Nah, untuk membuat miniatur ini, kita harus menggambar dulu polanya di kertas karton putih ini. Menggambar apa? Laut. Iya, betul sekali. Laut. Kalau begitu, kakak menggambar pola lautnya dulu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, di pantai itu ada apa aja ya? Pasti pasir, lalu air laut. Lalu? Pohon kelapa, Kak, biar nggak panas. Oke, kali ini membuat polanya dulu ya. Kamu mempersiapkan warnanya ya. Ada air laut. Lalu ada awannya. Ada burung ya? Ada burung di sini. Oke. Warnanya warna biru tua, biru muda untuk awannya. Lalu warna putih. Ada semua kan? Ada. Oke. Awan. Burung. Pertama, kita harus punya dua botol kosong. Nanti, bagusnya sih pertama-pertama dua botol kosong ini kita hias biar cantik. Kak Gilbert hias satu botol, Bianca hias satu botol. Gimana? Ya, tapi menghiasnya seperti apa, Kak? Seperti apa? Ya, apa aja. Bianca boleh menghias botolnya Bianca sesuai keinginan Bianca. Oh, kalau begitu Bianca yang ingin... Gimana? Gimana? Diwarnain? Warna-warni. Oh, boleh, boleh. Ide bagus tuh. Yaudah, yuk kita mulai kita cat warna-warni. Yuk. Biru ya, biru aja. Sini aja. Nah. Biru. Merah. Berarti nanti botolnya bakal kayak pelangi dong ya. Bagus juga iya. Idenya Bianca. Kita mulai mewarnai. Seru ya? Iya. Kita masukkan pasirnya. Semua. Jangan ada sisa. Nah, lalu botol yang ada pasirnya kita tutup dengan penutup ya. Yang sudah dibolongin tadi, Kak Gilbert udah bolongin nih, supaya nanti kalau dibalik pasirnya bisa jatuh. Nah,
Nah, selanjutnya botolnya digabungin seperti ini. Lalu dibalik. Nah, Kak Gilbert minta tolong Bianca ya. Pegangin botolnya. Kak Gilbert mau gunting lakban. Nih, untuk menempel kedua botol ini. Bianca pegang ya. Sudah jadi pohonnya. Tadam! Sudah ada dua pohon. Lalu untuk membuat miniatur pantai, waktunya kita menempelkan pola lautnya ke kotak yang sudah kita siapkan. Double tip? Tolong, Nana. Oke. Dilem di sini, sayang. Hop, 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 hop. Tempelkan. Tapi sebelumnya kita harus menggunakan lem dulu ya. Hop. Nah, kamu gunting sayang. Tolong sobek. Oke. Hop, 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 hop. Ditempelkan dengan tepat di dasar kotak sepatu yang sudah tersedia. Nah, dipaskan ya. Sip, 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 sip. Jadi kan? Iya. Nah, setelah itu kita tempelkan apa? Pohon kelapa. Ya, pohon kelapanya kita tempelkan di sini. Satu, kita tempelkan pohonnya. Satu lagi di sini. Oke. Bagus kan? Tadi kamu bilang di miniatur pantai itu harus ada apa? Pasir. Kira-kira bagaimana coba caranya untuk menempelkan pasir di sini? Tahu tidak? Tidak. Jadi caranya adalah kita menutup dengan pasti. Setengahnya tapi ya. Nah, miniatur yang setengah jadi ini kita tutup dulu dengan plastik. Agar ketika kita tumpahkan pasirnya tidak kemana-mana. Oke? Waktunya kita masukkan pasir. Harus hati-hati. Kita buka setengah. Kita masukkan pasirnya perlahan-lahan. Hati-hati, jangan sampai kena air lautnya. Seru kan adik-adik? Tuh. Setelah pasir-pasir dimasukkan, waktunya kita memasukkan hewan-hewan yang ada di pantai. Ada apa aja? Kura-kura. Ada apa lagi? Keong. Ada kerang. Kita masukkan. Hah. Kerang. Selesai belum? Nah, kita paskan ya plastiknya dengan ukuran kotak sepatu yang kita punya. Ya, bagus ya? Sekarang kita hias mengelilingi. Jadi deh. Wah, bagus ya kak. Bagus kan? Iya. Nah adik-adik, sudah jadi nih miniatur pantainya. Bagus kan? Hei, lihat-lihat. Jam pasir buatan Kak Gilbert gak kalah bagus kan? Bagus. Itu jam pasir bisa digunakan gak Kak? Oh ya bisa dong. Bisa. Jadi jam pasir yang dibuat sama Bianca dan Kak Gilbert ini untuk durasi selama 1 menit. Oh, wah, bagus. Kalau begitu kita coba yuk. Ayo sini. Ayo yuk. Nah adik-adik, ternyata dari pasir pantai ini kita bisa membuat banyak sekali prakarya. Seperti yang kakak buat ini, miniatur pantai. Lalu ada juga yang dibuat Kak Gilbert. Jam pasir. Nah ingat ya adik-adik, meskipun kita bermain dan berkarya dengan pasir pantai, kita juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan pasir pantai. Seperti teman kita yang satu ini. Thank you.
Halo-halo, namaku Anggi. Hari ini, aku dan temanku Alif sedang bermain di pantai. Kami akan bergembira bersama. Ikuti kami ya, teman-teman. Hari ini di pantai ramai sekali teman. Banyak orang yang beraktivitas masing-masing. Lihat, ada yang sedang bermain bola, ada yang naik perahu mengelilingi pantai, ada juga yang piknik bersama keluarga sambil menikmati pemandangan pantai. Teman-teman, tahu tidak apa yang sedang dilakukan aku dan Alif? Kami membawa alat-alat untuk membangun istana. Ya, kami berdua akan membangun istana pasir di pantai. Ikuti kami ya, teman. Alif mulai mengumpulkan pasir untuk membuat bangunan istana, dan aku yang mencetaknya. Kami jadi tidak sabar ingin melihat seperti apa istana yang kami buat. Saat kami sedang mengumpulkan pasir, ada sampah yang tersangkut di pasir. Aku mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Aku ingin pantai ini bersih agar istana pasir kami tak ada sampah nantinya. Ups, tanpa sengaja pasir yang ada di tanganku masuk ke mulut. Rasanya asin ya pasirnya. Air pantai yang bercampur pasir asin rasanya. Aku jadi ingat kata mamaku. Mamaku pernah bilang kalau pasir di pantai itu rasanya asin karena pasir pantai itu mengandung garam. Pantas saja rasanya asin. Teman-teman, apa kalian pernah dengar pasir-pasir di pantai ini berasal dari mana? Pasir ini berasal dari batu-batu yang ada di gunung dan sungai, lalu terbawa oleh air hingga ke pantai. Makanya di pantai banyak sekali pasir. Istana pasir Alif sudah hampir jadi. Alif membuat 3 buah istana, sedangkan aku yang membuat pagar istananya.